saat ini pada warga Kota Mojokerto yang melintasi Jalan Benteng Pancasila dan sekitarnya. Pada hari ini, dari Polres Mojokerto, terima kasih Pak. Pengibaran bendera Polres Kota Mojokerto dalam rangka Hari Pahlawan 2022. Untuk hari ini tepat pada pukul 8.15 waktu Indonesia Barat, wajib turun dari kendaraan Anda serta mematikan mesin kendaraan untuk melakukan penghormatan bersama kepada bendera merah putih. Memas akan dilaksanakan akan dilaksanakan pukul 8.15. Jadi di tengah kota Mojokerto ini lur, pas kebetulan ada di depan sendiri nih. Yang bertepatan pada tanggal 10 November. Jalan Benteng Pancasila, Mojokerto. Dan mematikan mesin kendaraan Anda untuk melaksanakan penghormatan kepada bendera merah putih dalam rangka memperingati Hari Pahlawan yang bertepatan pada tanggal 10 November. Dimatikan kendaraannya. Ini yang ramai di belakang, ramai sekali lur. Jadi seperti ini kondisinya. Selesai pengibaran bendera merah putih selama kurang lebih 1 menit. Setelah ini kita akan lanjut perjalanan. Oke.